Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman menunjukkan serangan presisinya ke peralatan tempur Ukraina. Kali ini penghancuran stasiun radar Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk dipamerkan. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 12 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan radar militer Ukraina terdeteksi oleh pengintaian udara di pinggiran salah satu kawasan hutan. Amunisi lancet yang berkeliaran digunakan untuk mencapai target yang diidentifikasi. Menurut data pengendalian objektif, ledakan terjadi jelas dan stasiun tersebut hancur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akhirnya mengakui pasukannya meluncurkan operasi militer di Oblast atau daerah setingkat provinsi Kursk, Rusia. Pasukan Ukraina dilaporkan menyerang wilayah perbatasan ini sejak Selasa 6 Agustus 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.